Pada penutupan Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Kader Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh prestasi gemilang dengan meraih beberapa gelar juara. Acara yang dihadiri oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Rusnawati Hermansyah ini, menjadi momentum luar biasa bagi para kader dalam menunjukkan keahlian mereka di berbagai kompetisi. Keberhasilan ini menegaskan dedikasi serta komitmen para kader dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu bagi masyarakat. Kami bersyukur atas pengangkatan sebagai juara umum yang oleh Kader Posyandu pada tahun ini sejak tahun pertama dari Kes Kabupaten OSS. Para kader yang sangat luar biasa, tangguh, hebat untuk mempersembahkan perjuangan mereka sehingga mendapatkan prestasi di tahun ini. Untuk persiapannya seperti apa Ibu mereka ini? Kalau untuk persiapan mungkin dari Dinas Kesehatan sudah begitu support, kemudian dari sisi persiapan pembinaan juga dikawal terus sampai detik hari ini finish. Ibu Kadiskes juga tidak meninggalkan tempat, artinya supportnya luar biasa. Tim Liputan HSS TV melaporkan.